Gelap, hitam, pekat. Air pahit. Kalau tak pasang filter macam ni lah air ni. Aku pakai Elkin filter dekat luar rumah. Kalau tak pakai filter memang air masuk lah. Aku pakai filter tengok macam coklat air dia. Banyak ni karak. Air baik ni nampak dia bersih, tapi dalam dia penuh dengan macam-macam lah, karak lah dia. So 2 minggu sekali, sebulan sekali kita akan buat flushing. Buat flushing supaya karak-karak tu keluar. Jadi air yang masuk rumah kita tu air yang bersih lah. Tengok tu, air longkang dah jadi hitam. Air karak. Setiap rumah memang kena pasang penapis air, sama ada di luar rumah atau di dalam rumah. Yang ni saya pasang yang di luar rumah. Di luar, sebelum dia masuk ke dalam tangki rumah, kita dah tapis lah, pasang filter. Lama-lama dia makin jernih, makin jernih, makin jernih. Ya, kita flush ini lebih kurang dalam sekitar 5 minit lah, baru air tu kembali jernih. Ya, dalam penapis yang luar rumah ni, dalam dia ni, dia ada letak batu lah, batu kasar dan pasir halus. Jadi bila air daripada luar rumah, daripada main paip, dia nak masuk ke rumah, dia akan lalu bahagian penapis air ni. So dia akan lalu bahagian batu yang kasar, batu yang halus. That's why akan ada benda-benda, kalau ada benda-benda karak-karak, lumpur-lumpur, dia akan melekat dululah. Jadi benda ni maintenance free, kita hanya perlu buat flushing je. Setiap 2 minggu sekali, setiap sebulan sekali kita buat flushing supaya air yang masuk rumah kita tu jernih. Ni lebih kurang dekat 3 minit air dah kembali jernih lah. Masih nampak lagi color dia macam kuning-kuning sikit tu kan. Lama-lama dia makin jernih, makin jernih, makin jernih. Lebih kurang dalam 5 minit jugalah baru dia betul-betul jernih. Dah 3 minit. Nampak lagi dia ada macam color kuning-kuning sikit-sikit tu kan. Dia tunggu sampai 5 minit baru dia betul-betul jernih. Setiap rumah kat Malaysia ni memang kena pasang lah penapis air di luar rumah. Satu luar rumah, satu dalam rumah, baru kita dapat minum air yang bersih. Okey, berhenti. Kita tutup balik lah.